Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke Katedral. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Qur'an dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan Katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepada gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi, saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Masuk ke rumah ibadah orang lain haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya ini. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu alam bisawab, kita akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang ini, betul? Kita semuanya bisa menerima siapapun yang datang, semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan, akidah anak-anak kita. Na'uzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Yang mengatakan gereja, pura, candi, kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita selama iman kita kuat. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepada gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk?
kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Ustaz? Enggak, memang gitu setelannya. Iya. Kita toleransi aja, enggak apa-apa kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya yang itu enggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu enggak benar, ini yang benar. Enggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi yaitu orang yang hadir pada ya, ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda enggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun. Awalul Zuhuril Bid'ah Fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha. Dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya. Seluruhnya itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah. Alfun wa thalatimi'atin wa thalathina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan ahlu sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua, baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah, di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah, itu ada aliran rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut rafidah. Dari kata rafadah artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu enggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul kata beliau. Ya, ya sebuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya, wa yubalighuna Ali ibn Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekkan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan nanti, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf, ya, ke gereja. Kanais itu jamaah dari kanisah ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa, Portugal yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Dia masuk ke wilayah timur, membawa tiga misi: gold, glory, and gospel. Ya, gold, dia mencari rempah-rempah, ya, emas, dulu disebut dengan emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi, ya, nanti dikemas kemudian oleh Belanda. Di kemudian hari dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi, tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Pariangan ke daerah Bandung, ke sana dekat sedikit ke Malabar, berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabika saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris van Java Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, misalnya, I want a cup of Java, itu minta kopi. Pioneer kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian ini diambil dari pagar alam yang Palembang ke sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya robusta, daerah-daerah sana diambil dari sana, ya. Ya, itu saya baca. Ini di kakak-kakak kami waktu ke Leiden itu teliti tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil, ya.
Dia datang kemudian, dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan? Itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis, disebut dengan igreja namanya. Igreja, igreja, igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat, ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu, igreja, igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid, 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Nah cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang, itu gak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya, datang kepada Bapak, gitu kan? Minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Jadi ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo ke gereja. Santo Domingo, Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo, Domingo, Domingo menjadi Minggu sampai hari ini. Tidak pakai O. Oh. Itu disingkat jadi Minggu. Minggu itu nggak ada Pak, Bu, nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli, bukan. Ya, dulu Ahad, semua mengatakan Ahad. Ya, Santo Domingo disingkat jadi Minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola, itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman ta'alina wazi'. Abdurrahman sini oper, oper bagi. Orang kita enggak. Man man oper. Ali li li dia adi di di. Domingo, Domingo, Minggu, Minggu, Minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya enggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa azan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis, ininya habis, dibawa ke tempat ibadah agama lain. Kan selawatan di tempat agama ibadah agama lain kan kacau situasi seperti itu. Ya. Itu enggak tepat ya, itu tidak? Tidak tepat. Bah, turunlah kemudian ayat, ya, Quran surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya gak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya gak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya, Nabi dulu, Nabi Muhammad, itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73-75 itu, kan saya belum tuntas tadi nerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah, kan? Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang, tapi gak putus asa, Pak. Besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad, ya, ke Ka'bah. Itu datang salah satunya mengatakan, Muhammad, gini, gak usah nyembah deh. Yang kayak tadi malam, hormati aja. Minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini. Kan dulu di sekitaran kamu masih ada tuh ya, patung-patung gitu. Kamu pegang aja, gak usah disembah, gak usah. Cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya, Nabi sampai mengatakan, ah ini kan saya cuman megang aja. Dengan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, nah ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73-75 itu. Wa in kadu layaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya ada orang yang bisa memplesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir. Sampai kemudian turun ayat itu. Sampai mengatakan jangan sampai tersentuh. Kalau itu kejadian akan ditimpakan. Dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Siksa 2 kali lipat. Di nyentuh hanya gak boleh. Apalagi bersih-bersih. Itu ada anak-anak pakai kerudung. Anak-anak SD, anak-anak SMP. Diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Allah dosanya banyak itu. Tolong aduh anak cucu kami jangan dibawa seperti itu ya. Tolong jangan diplesetkan itu. Kalau Anda mau ingkar, ingkar aja sendirian. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu pun kami doakan supaya bertobat itu kan. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau enggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Itu kasihan anak-anak pakai kerudung. Masih SD, ada yang SMP. Dibawa ngelap-ngelap tempat ibadah orang. Nabi aja megang, enggak boleh. Anda bersih-bersihin. Itu fatal itu. Dan kalau sekampung sudah dibegitukan, itu bahaya itu. Bahaya itu ya.
harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu, mesti mengingatkan dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia mengalahkan nilai-nilai akhirat. Itu fitnah paling besar itu, ujian terberat itu. Ujian terberat itu datang dari orang baik yang menyimpang, itu paling berat ya. Orang yang kelihatan baik tapi menyimpang itu paling berat. Sehingga ketika akan diluruskan ya sudah padan ngasih duluan ya kan, sudah dibiayain, sudah dibeasiswain, jadi sulit nolaknya. Itu yang berbahaya itu. Allahu Akbar, itu masih biasa Pak, apalagi Dajjal yang turun. Dajjal yang turun. Dajjal itu Allahu Akbar ya, nunjuk ke langit hujan, turun hujan. Nunjuk ke tanaman mati, mati dia tuh. Jadi kalau yang kecil aja belum kuat, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil tuh baru, handphone ya, handphone, ini uang-uang. Itu baru yang kecil-kecil. Udah 10.000 orang, apalagi Dajjal beneran yang turun. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati. Ayo keluarga dibina dengan baik ya. Tuntunan Rasul itu dilihat. Makanya laqad, jangan pernah ragu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi dulu aja enggak ragu gitu kan. Itu baru dua kalimat tuh laqad, hadisnya belum dibaca. Itu baru ayatnya tuh. Ya.